Charj EV mempunyai rangkaian pengecasan awam terbesar di Malaysia dengan lebih 300 titik pengecasan di seluruh negara. Melalui aplikasinya, ia memudahkan anda sebagai pemilik kenderaan EV untuk mengakses kepada infrastruktur pengecasan yang diperlukan seperti lokasi pengecas berdekatan dan mengaktifkannya. Jadi, dalam video ini, kami nak kongsi cara mudah untuk daftar akaun Charj EV melalui aplikasinya. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Charj EV pada laman log masuk ini untuk mula mendaftar, tekan register now. Seterusnya, isikan saja butiran yang diminta seperti nama dan alamat email. Jika sudah selesai, tekan continue. Kemudian, anda dikehendaki untuk cipta kata laluan pada ruangan yang disediakan. Diingatkan kata laluan ini mempunyai kriteria yang tersendiri. Sekiranya sudah selesai, tekan continue. Selepas itu, isikan pula nombor telefon pada ruangan yang disediakan. Di bawahnya, tekan pada kotak ini sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari Charj EV. Jika sudah selesai, tekan continue. Seterusnya, isikan nombor OTP yang diterima pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan verify untuk pengesahan. Akhir sekali, akaun anda telah didaftarkan. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Oli Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!